I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Rossi comeback balapan di MotoGP Amerika bersama Yamaha. Baru-baru ini muncul rumor mengejutkan berhembus ke garasi tim MotoGP 2023 menjelang MotoGP Amerika, di mana legenda MotoGP asal Italia Valentino Rossi dikabarkan kembali ke atas lintasan pada Grand Prix Amerika pada tanggal 14-16 April mendatang. Rossi comeback menggeber kuda besi mengikuti balapan MotoGP 2023 dengan mengambil jatah pembalap wildcard. Sejak Valentino Rossi memutuskan pensiun dari MotoGP, wacana untuk Valentino Rossi kembali mengaspal di olahraga yang membesarkan namanya terbuka lebar. Bukan menjadi rahasia umum lagi jika krisis yang tengah menyelimuti ajang balap MotoGP tak lepas dari kehilangan sosok Valentino Rossi. Pembalap berjuluk The Doctor tersebut merupakan identitas itu sendiri dari kejuaraan dunia MotoGP. Bahkan ada pepatah menyebut bahwa Rossi jauh lebih besar dari kejuaraan dunia balap itu sendiri. Dan benar, MotoGP 2023 mengalami penurunan pamor yang signifikan. Dorna bahkan sampai harus menggagas ide sprint race untuk kembali menarik animo penonton. Kabar baiknya, Valentino Rossi akan kembali mengobati kerinduan pecinta ajang balap MotoGP lewat aksi-aksinya. Dilansir dari Paddock GP, rumor mengenai kembalinya Valentino Rossi sebagai pembalap wildcard terus beredar di paddock tim MotoGP 2023. Sementara itu, Lynn Jarvis selaku Managing Director Monster Energy Yamaha memberikan 2 jatah wildcard kepada Valentino Rossi. Namun belum diketahui apakah pembalap asal Tapulia tersebut langsung mengambil keduanya atau salah satu saja. The Doctor disebut-sebut akan ikut balapan pada MotoGP Amerika yang menjadi seri ketiga di musim ini. Selain itu ada misi lain yang akan dilakukan Valentino Rossi dengan kembalinya sang maestro lintasan balap. Rossi ingin ambil bagian membantu salah satu muridnya yang lagi menukik performanya. Siapa lagi kalau bukan Franco Morbidelli? Di antara rider jebolan sekolah balap VR46 milik Rossi, praktis hanya Morbidelli saja yang kesulitan menemukan penampilan terbaiknya. Saya sangat senang bisa kembali membantu Franco Morbidelli. Ini akan sulit, tetapi saya akan mendorong dengan sangat keras, kata Rossi. The Doctor nampaknya akan tampil maksimal dengan menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas motor balap YZR M1 milik Yamaha. Sementara itu belum diketahui bagaimana livery khusus comeback seorang Valentino Rossi nanti. Namun seperti biasanya, livery yang digunakan pemilik 9 gelar juara dunia MotoGP tersebut akan didesain oleh Aldo Drudi. Menarik jika benar rumor perihal kembalinya Valentino Rossi akan tersaji di GP Amerika. Sementara itu, balapan MotoGP Amerika 2023 akan berlangsung di Circuit of the America Kota, di mana Marc Marquez memiliki catatan mentereng di sana. Marc Marquez tercatat meraih kemenangan 7 kali ketika mengaspal di kota. Oke guys, kita tunggu saja berita selanjutnya. Apakah benar Valentino Rossi akan kembali balapan di MotoGP Amerika?